Kita coba lagi teman-teman. Ay! Oh, ini beloknya. Oh, ngepot banget cuy. Ini meskipun lihat cara beloknya. Widih. Gua Gilang lagi, selamat datang kembali di game GTA 5. So, teman-teman, jadi gua udah bilang dari kemarin-kemarin hari, jauh-jauh hari di video sebelumnya juga gua udah bilang bahwa gua ini lagi seneng yang namanya mengoleksi motor drag sama motor sport. Dan hari ini gua mengoleksi motor Honda Supra X. Iya. Ini bahasa Inggrisnya ini bukan Supra teman-teman, tapi ini dia si modernnya bilangnya ini adalah Honda Wave. Tapi gue bilang ini adalah Supra teman-teman. Ini kayak bodinya Supra banget, Supra X banget. Kita review dari depan ya, lihat. Ya kan, ini Supra banget, ya nggak pakai nomor plat karena namanya juga motor drag teman-teman. Oke, kita ke pinggir. Ini lagi kop dari rumah si J, cuman anggota yang lain dari dalam lagi pesta-pesta lagi. Lihat stepnya warna biru sama kuning, jir. Ini detail-detail kayak gini coy. Widih, knalpotnya rainbow ya. Iya ya, di pelangi-pelangi kayak gitu. Belakang tidak ada nomor plat. Lihat, lampu belakang ini masih original Supra ya. Supra X bener, serius, asli deh sama. Supra ini Honda apa yang mana ya? Honda Supra X. Ya itulah pokoknya Supra X ya. Lihat standarnya juga diwarnain dong, jadi kuning biru, aremnya dirubah, hidroliknya dirubah, tapi jari-jarinya mantas banget sih teman-teman. Jari-jarinya ini nggak terlalu ribet ya. Gue seneng yang biasa elegan kayak NMAX itu loh, elegan mewah simple gitu. Kalau ini terlalu rame coy. Widih, inilah motor-motor Supra X teman-teman. Oke, langsung aja kita hampir aja ketabrak coy. Langsung aja kita review motornya. Kecepatannya gue cinta yang kuning dia. Gerget yang kuning kayaknya dia. Nih yang kuning kita naikin coy. Nih. Diselang gak ya? Dia selang gak nyalain mesin? Oh, di starter teman-teman. Lihat cara duduknya. Tapi ini suara bawaan motor sebelumnya ya. Si J sampai gini-gini teman-teman. Wih, ini cepet banget cuy. Wah, ini keren motor. Lihat cara beloknya si J. Dia kayak pembalap motor GP serius. Sampai mereng-mereng kayak gitu teman-teman. Wah, keren. Aduh. Dia cara beloknya. Wih, ini si J. Lihat. Wih, ini si J. Lihat. Kalian ingin ini gak sih? Ketika ada yang main PS, rental PS2, pasti ada orang yang kalau belok gini sama sticknya, atau sticknya kayak gini, atau orangnya ngikut ke sini gitu kan. Cuman gue bocil nih, banyak orang rental ya, anak-anak rental kalau main mobil atau motor GP pasti dibawa sama badan sama sticknya teman-teman gini nih. Angkat tangan yang seperti itu. Kalau gue enggak sih, gue adem ayem aja kayak gini main. Tapi ini cepet loh. Ini cepet banget. Sebentar. Kita ubah suaranya, kita ubah bodinya apakah bisa. Eco option, spawner, spawner? Oh enggak, teman-teman harus tahu juga gua ini nge-replace motor yang namanya nih. Mana anak-anak? Nemesis. Nih. Nemesis. Nih, teman-teman. Merah. Lagi kopdar. Oke, langsung aja kita menu custom. Gak bisa ya. Gak bisa ganti body karena ini bukan add-on tapi ini replace. Langsung aja kita rubah-rubah ininya. Agak-agak gimana gitu.
armor, pen gak usah turbo. Kecepatannya 210 ini lumayan cepet banget. Ini enteng banget, melayang banget. Ih, CJ keren ya. Oh suaranya cuy, suaranya belum kita ubah teman-teman. Menu custom, engine audio. Oke. Kita pakai suara motor bati aja ya. Ngaruh nggak sih? Ini agak sesuai nggak sih? Lihat CJ cara bawa motornya teman-teman. Ini enak banget serius. Makin banyak koleksi motor gue cuy. Supra X. Widih. Enaknya pakai apa lagi teman-teman? Supra X, motor-motor yang jadul gitu teman-teman. Kayak Astrea, gue nyari Astrea belum nemu dah. Alah. Gue nyari motor-motor yang Indonesia banget gitu teman-teman. Silahkan rekomendasikan ya motor-motor Indonesia yang emang motornya keren teman-teman. Ih lihat cara beloknya dia mereng-mereng banget coy. Ini jadi ngeturing gua coy. Ini cara beloknya anjir. Ini serius motor drag paling enak setelah NMAX ya. Karena cara beloknya ini menyesuaikan banget kayak motor drag teman-teman. Ya, kayak motor touring. Kalau motor drag gak bisa gini kan bannya kecil coy. Ih. Ini serasa main motor GP gua cuy. Ow! Gua enak nih, saking enaknya gua lupa sama jalan cuy. Ih, ganti suara lagi deh ya. Kita ganti suara lagi teman-teman. Engine audio motorcycles. Aku mah gimana? Enggak, ini suara motor gede teman-teman. Karburator. No. No. Ini kayak yang kosong sih, bagus. Nah. Ini motor-motor sport doang, cuy. Nah, ini cocok nih enduro, cocok nih. Cocok suaranya. Nanti kita upgrade seperti biasa, teman-teman. Nanti kita upgrade semuanya. Lihat cara beloknya, ini enak banget serius, ini motor paling enak buat belok. Woi. Supra X kocak ya. Kita kopdar, kita sambil kopdar teman-teman. Kita kopdar di ujung sini aja ya. Enaknya di sini dah. Kita ke daerah sini, teman-teman. Oke. Kita ikutin GPS. Kita nggak mau filter, kita anak motor touring-touring jalan jauh, kita harus tempuh. Lihat cara beloknya. Alalalalala. Ini teman-teman. Kalau kalian punya motor drag, sebaiknya jangan coba-coba di jalan raya. Bisa-bisa kayak gini, teman-teman. Serius, banyak banget orang yang kayak lihat jalan kosong padahal tiba-tiba ada mobil di belokan kan. Ini si J. Kan ribet cuy, nyawa melayang taruhannya cuy. Oke, kita ke bawah. Aduh.
lewat coy. Ini udah mau malam coy, kita kebut coy. Lihat kayak duduk si Jack kocak anjir. Kayak bawa motor apa gitu sampai nunduk-nunduk kayak gitu cuy. Ih, gila. Ini enak banget serius. Oke, okay, masih bisa sana. Eish. Cuacanya mendukung sekali untuk nongkrong nyari cabe-cabean nih teman-teman. Widih. Masuk pemesin dulu, Pak. Widih, isi bensin dulu. Aduh, habis buat ngedrag nih. Wah, indah banget teman-teman pemandangannya. Ini, oke, kita keluar di sini, kita kumpulin yang namanya motor drag sama motor drag ya. Oke, kita ke yang add-on dulu. Di sini kita punya NMAX ya, motor favorit gua, si Elegant. Oke. Cantik benar ini NMAX. Lalu kita punya Sipo. Wah. Kok ngeblikernya di sono, coy. Jadi, ini stangnya kocak. Cara duduk si CJ kocak dia. Hey, come on, kita punya apa lagi ya? Udah ya, ini NMAX. Bentar kita punya Jabba Sultan. Kita punya apa lagi ya? Udah kalau nggak salah, Aspo. Hepo, bentar. Sultan. Udah deh kayaknya ya. Eperan tuh apa ya? Udah cuman dua kalau nggak sih nih. Oh iya benar. Oke, kita spawn lagi motor yang lain. Vehicle spawner, motorcycles kita punya Akuma tentunya. Honda C70. Ini si motor Supra ini sama ya sama si motor Honda C70. Jadi keren, masih keren teman-teman. Modernya keren banget. Oke. Lalu kita punya Bati yang belum lengkap itu. Gua lupa terus cuy mau ngelengkapin. Ini. Lalu kita punya Carbon RS Tailook Yamaha R25. Ini cuacanya sore mantep banget ya buat kopdar kayak gini motor-motor drag. Ih, seneng banget koleksi motor drag, teman-teman. Lalu kita punya Simera, Enduro ya, oh Enduro, ya RA King, benar, kita punya RA King, motor jamret nih coy, motor jamret tapi keren di GTA 5 coy, jadi pengen punya ya kalau di GTA 5. Sorry ya kalau bapak kalian punya ini gua pinjam dulu coy. Pagia Sport ini Mio, oke. Ini suaranya paling aneh dari Mio, gue nggak tahu. Suaranya kok gini? Kayak Tamiya atau nggak? Lalu kita punya apa lagi ya? Manches, oke. Okay. Manches ini kita harus rubah dulu. Menu custom, sesisnya. Oke, okay, kita udah punya. Oke, okay, kita mundurkan. Kita punya apa lagi ya? Udah ya, kalau nggak salah segini ya. Komitmen sih. Lah, kok pindah sih? kita punya apa lagi? Carbon CBR, bukan. Diamond Double T Enduro SQ Vagio Sport sudah.
Manchester Nemesis NMAX 155 sudah. Sipodrag, iya, zombie. Jet X bukan. Ini udah semua. Ini udah semua, teman-teman. Widih. Naik dulu. Kita sinematik, coy. Widih. Anak motor 1 2 3 4 5 6 7 8. Wow. Gak kerasa gua udah ngumpulin motor drag 9, coy. Berarti udah ada 9 video tentang motor drag ya. Wow. Keren parah. Kita ubah cuaca siang. Weather. Gak salah. Gila. Ini gedepet banget. PCX sama Mil pacaran mereka, cuy. Gak kerasa ya gue udah ngumpulin motor segini banyak, teman-teman. Gue udah review satu-satu. Oh, amazing sekali, gila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ya, kalau salah 9. Oke, untuk terakhir kalinya kita pakai motor Supra X again. Lalu kita coba menu custom. Kita upgrade semuanya, teman-teman. Headlight ya, usah. Horsepower-nya 999. Lalu torque-nya Infinity juga. Top speed 210 ini. Cepat banget ya. Like. Lampunya nyala nggak apa-apa, nyalain. Oke, okay. I'm ready. Bye-bye kawan-kawan. Gua tinggal dulu, gua mau cari udara segar saat mau riset pada gitulah. Jadi kita lihat seberapa cepatkah motor Supra X ini di dalam GTA 5. Alah. Gua kelaksonin, cuy. Ini cepet banget, enteng banget. Cuy. Tapi kalau nggak dipakai torque atau horsepower-nya ini, kalau nggak diupgrade, enak tau motor Supra ini. Paling enak di antara yang lain cara beloknya loh, serius. Padahal itu pelan banget. Come on, CJ. Oh iya bener. Kalau nggak salah ada yang komen, bang cobain motor trail dong. Motor trail yang enak buat apa ya? Buat offroad ke atas gitu. Tapi yang ala-ala Indonesia, teman-teman. Kalau kalian tahu silakan komentar di bawah. Kayak bang, KLX bang. Oke, gua nanti cari gitu kan. KLX buat terabas-terabas ke hutan-hutan kan lebih rame, coy. Ya. Jadi silakan rekomendasikan motor trail atau offroad ya, motor buat terabas di kolom komentar. Ya pasti gitu. Jadi ya untuk trail kalinya kita di sini. Ini apa ya? Ini jalur kereta kalau salah. Kita coba di sini, teman-teman. Ini di sini lurus banget soalnya nih. Ini lurus banget cuy. Ini di sini, oke? Okay? For the last teleport waypoint. Oke, okay, I'm ready, CJ. Go. Widi. Oh, hampir kelindes, cuy. Oh, gue nggak tahu kenapa senang banget pakai karakter CJ, teman-teman. Lewati gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. anak 90-an pasti tahu lagu itu. Bersama teman bertualang. Oke. Okay. Kita coba lagi, teman-teman. Ai. Oh, ini beloknya. Oh, ngepot banget, cuy. Ini meskipun lihat cara beloknya. Widih. Ini motor terkeren, asli motor Supra X. Widih, cepet banget, cuy. Ini enak banget pakai belok. Lah, kok gitu sih? Udah enak-enak, cepet banget. Oh my god, what happened ayah naon, cuy? Seriusnya enak banget ini buat belok-belok. Udah lah, kita terjun ke laut.
motor ya. So, teman-teman silakan rekomendasikan motor atau mobil yang menurut kalian rame buat review, terutama kayak khas Indonesia, kayak motor Supra kan orang Indonesia banyak yang pakai, kan banyak yang modif gitu teman-teman. Jadi silakan komentar di bawah, oke? Gua Gilang, lagi sampai ketemu di next video, bye.